Oh, ni bunyinya. Ingatkan bunyi apa, terkejut gitu pak. Bunyi scary. Waalaikumsalam orang Brunei. Lakon hantu tak takut ke Azizul? Takut. Banyak pengalaman-pengalaman seram. Tapi alhamdulillah, so far sepanjang kita syuting cerita hantu ni semua, akan ada ustaz. Ustaz ataupun orang-orang yang lebih pandai lah. So kita buat kerja kita. Kita jaga diri, jaga adab, jaga kelakuan, jaga attitude. Hopefully tak ada benda yang buruk berlaku. Jangan makan. Makan siwit. Lakon hantu ada yang pernah kena rasuk ke? Ya Allah. Banyak story. Kena rasuk ni orang kata subjektif. Ada je syuting-syuting, tiba-tiba kru-kru syuting kena rasuk. Tiba-tiba make up artist kena rasuk. Lepas tu artis-artis pun ada yang pernah kena. Ada je, ada yang kisah macam kadang-kadang sweet tak ada pun dia orang kata ada yang pengsan. So benda-benda tu istilahnya ada je lah yang mengganggu. Tak adalah rasuk macam cerita Pontianak Huzlah Malam. Tak, Pontianak bukan rasuk. Tak adalah macam cerita exorcism tu semua kan. Korang beli rumah baru memang bukan untuk untuk tinggal. Tapi banyak benda yang nak kena settlekan dekat KL ni. Tunggu eh. Awak jiran saya ke nanti? Kalau awak jiran saya, insyaAllah. Nanti kita jumpa tau. Kita berjiran. Tapi PNC, jangan mention dalam ni kat mana. Tengah tunggu Abang Adam. Tanya, line okey kan? Tak ada masalah kan? Cerita paling seram pernah berlakon cerita apa? Cerita paling seram. Sweet pernah berlakon cerita. Semua zaman-zaman kecil. Semua masa sweet. Nak cerita ke tak? Korang nak dengar ke? Nak dengar cakap nak. Cakap nak. Kalau majoriti cakap nak ataupun cecah 5,000, baru sweet akan sweet share. Yo, saya naik berat badan. Laju. Okay. Cucuk sanggul seroja, sweet berlakon, tak adalah. Tak ada isu pun. Alhamdulillah, okey. Tak ada masalah. Kalau sweet berlakon, ada satu cerita ni, masa sweet kecil. Sweet takkan cerita detail sangat sebab cerita ni akan keluar dekat YouTube tau. Sweet punya kongsi story ni daripada sweet cerita dekat Safwan Nazri. Dia buka YouTube. So, sweet share sweet punya pengalaman kat sana lah. Tapi sweet make it short, cerita ni. Saya pernah kena. Sweet pernah kena. Dia simple je. Situasi tu waktu Ramadan. Kita ingat, tak tahulah betul ke tak betul ke atau macam mana kan. Tapi kalau kita cakap waktu tu syaitan dah kena ikat tanpa puasa kan. Tapi yang ni cerita dia, Sweet habis sekolah, terus nak pergi set shooting. Lepas tu kita shooting macam biasa, tak ada masalah. Kita syuting macam biasa, berlakon macam biasa. Tapi kebetulan waktu tu pun cerita hantu juga, siap berlakon. Macam biasa dekat sekolah tu, tiba-tiba nak dekat maghrib. Sweet time tu tak pergi bazar Ramadan sebab sweet tengah cuti. So kita biarlah yang mana puasa pergi tu kan. Pergi have fun, cari makanan apa semua. Sweet duduk dekat dalam kelas je. Lepas tu masa duduk dalam kelas tu, tak tahu kenapa tangan ni gatal duk nak tengok cerita-cerita orang kena rasuk tau. Memang gatal tangan nak tengok waktu tu. Kita rasa macam, tak tahu, memang hati tu nak tengok cerita macam exorcism lah, ni lah, tu lah kan. Memang nak sangat tengok.
And then waktu tu kebetulan dia nak dekat maghrib. Nak dekat maghrib. Bila nak dekat maghrib tu, kita rasa macam bateri dah nak habis. Bateri dah nak habis, Sui nak pergi charge phone. Nak pergi charge phone, dekat kelas yang Sui pergi tu tak ada plug. So bila tak ada plug tu, kita pergilah dekat kelas lain. Kita pergi dekat kelas lain tu, lepas tu nak charge phone. Nak charge phone, baru nak letak plug kat situ. Lepas tu tiba-tiba Sui rasa macam ada benda warna hitam. Benda warna hitam tiba-tiba macam zas kat kita tau. Kita rasa takut lah. So bila rasa takut tu macam tak boleh jadi ni. Asal macam ni kan. So apa Sweet buat? Sweet terus pergi. Korang still dengar kan? Sebab tiba-tiba macam diam je dekat komen. Okay. So lepas Sweet charge nak charge phone tu, kan Sweet kata ada lembaga hitam macam langgar kan. Tengah langgar tu Sweet terdiam. Macam tak boleh jadi ni. Rasa macam tak sedap tak sedap tau. Macam no, lebih baik aku keluar daripada kelas tu. So kita keluar. Keluar kelas tu, waktu tu Sweet rasa Sweet form 1 kot. Abang Hadith, director kita, tiba terus macam Sweet keluar je dia peluk Sweet. Dalam hati Sweet waktu tu, bila dia Sweet tengah peluk, Sweet macam nangis sebab kita takut. Macam Allah apa benda tu semua, kita nangis tau. Tapi diorang kata Sweet tak nangis waktu tu. Diorang kata Sweet tengah menjerit. Menjerit yang sampai orang boleh dengar. Kuat sangat-sangat waktu tu. Time tu dah betul-betul habis azan. Azan maghrib. Lepas maghrib lah. Lepas tu menjerit. Memang diorang kata Sweet memang nampak macam tak terus. Memang dia peluk sekuat-kuatnya. Sebab Sweet rasa macam dia peluk tengah comfort Sweet. Rupanya tak. Memang dia peluk. Dia kata memang keras lah. Sweet, Sweet menjerit dia kata. Lepas tu dia macam tu. Diorang terus tarik Sweet masuk dalam kelas. Diorang baringkan Sweet. Diorang macam cuba nak tolong apa yang boleh. Dan waktu tu juga yang mana orang-orang yang berpengalaman, diorang pun azankan lah untuk setiap penjuru apa semua kan. Azankan apa ni semua, diorang tahan Sweet apa ni semua. Tiba-tiba Sweet reda. Sweet macam relax balik. Sweet macam macam tu. Tiba-tiba lepas Sweet ingat dah okey, tak ada masalah, pop, dengar ada orang jerit kat kelas sebelah. Kata siapa pula yang jerit kan? Rupanya watak ni extra tu, dia watak nenek tua. Memang dia yang sebenarnya saka lah, macam hantu macam tu tau. Dia kena rasuk dekat kelas sebelah. So diorang kata bila dia kat sana, dia menjerit. Dia jerit, lepas tu dia sampai cakap jangan kacau tempat aku. Dia macam dia kata kau dah langgar tempat aku, macam tu lah dia cakap. So bila dah macam tu, diorang settlekan sana pula, kelas sebelah. Lepas tu reda. Lepas tu tiba pop, diorang kata benda tu lompat kat dalam badan Sweet pula. Lompat kat dalam badan Sweet, Sweet pula menjerit lagi sekali. So faham tak kelakar, kalau kita fikir balik benda tu macam boleh jump dekat dalam badan siapa-siapa tau. Sekejap kat Sweet, sekejap dekat nenek tu. Lepas tu cuba-cuba telan, time tu Sweet sedar tak, separuh sedar macam tu. Macam aku nak cuba, aku nak telan benda ni kalau untuk kebaikan, tapi tak ada nak telan. Dia keluar, nak telan dia keluar. Lepas tu sampai rasa macam tak boleh jadi ni. Tak tahu apa jadi lepas tu, tiba-tiba Dodo dah reda. Dodo dah reda, Mama Sweet ambil Sweet, bawa pergi Petronas. Mandikan Sweet dekat tandas sana. Lepas tu balik, Sweet ingat lagi dia suruh terbalikkan selipar sebelah. Dah terbalikkan selipar sebelah. Lepas tu baru masuk dan Sweet tak boleh tidur langsung sampailah Sweet dengar azan subuh. Memang time tu Sweet duduk betul-betul dekat TV. Diorang pasang Yasin, speaker kuat-kuat. Sweet duduk, tak boleh. Sweet rasa macam ada benda kacau, Sweet tak boleh tidur. Lepas tu time tak boleh tidur tu semua, dengar je azan. Tu tak satu perasaan yang rasa macam lega. Yang macam, baru Sweet dapat tidur. Itulah salah satu experience Sweet masa sepanjang Sweet syuting cerita-cerita hantu. So selepas daripada itu, bila Sweet tahu itu yang akan berlaku, rupanya sebab masa Sweet datang sekolah tu, kita tak bagi salam ke apa ke kan, kita terus langgar je. And then rupanya kita pun dapat tahu, rupanya sekolah yang kita berlakon tu sekolah yang memang pernah ada kes histeria. Dan baru saja lepas berlaku, kita orang pula guna tempat tu untuk syuting. Jadilah isu-isu yang sebegitu. Adalah lepas tu kita orang punya director kena kacau on the way balik rumah. Ada yang kena kacau, ada yang tiba-tiba demam panas. Ada je situasi-situasi sebegitu. Okay. Itulah salah satu. Kalau korang nak detail, nanti Sapa Nazri post next week kot Sweet punya episode. Sweet cerita benda sama juga.
Tak ada, tak pernah kacau apa-apa pun. Sweet pernah kena kacau time tu je lah. Lepas tu kita dah tahu, kita belajar lah. Maknanya, sebenarnya kita jangan buat main je lah. Walaupun kita bekerja apa sekalipun kan. Oh, thank you. Kalau ada cerita apa-apa ke, Sweet dah tahu dah apa yang Sweet kena buat. Sweet dah tahu dah yang apa, bila kita shooting ni, cerita-cerita yang orang kata ada unsur-unsur mistik, kita kenalah jaga diri. Kita kenalah buat apa yang patut. Kena kuatkan apa yang patut. Kena sentiasa, senang cerita, kena sentiasa ingat Allah lah. Macam tu. Sebab Sweet dah, bila dah pernah kena tu, kita fobia tau nak shooting. Tapi alhamdulillah lah, persiapan diri tu InsyaAllah cukup. Pergi shooting tu kita bawa lah apa yang patut. Jangan lupa Allah. Macam tu. So itulah salah satu cerita Sweet bila berlakon cerita hantu. That is normal. Kita kat mana-mana pun, even kalau Shooting biasa pun kita tak boleh, shooting pula, kalau kerja biasa pun kita tak boleh nak, apa orang kata, buat perangai kat tempat orang, kan? Okay, I dah sampai. Hai, Ayah. Sorry, I tengah live. Mana? Tu? Sebab saya nak tanya awak nak ni ke, ada apa-apa barang ambil ke? Tak ada, saya bawa udang. Saya dah agak itu yang saya lupa. Okey. Udang je? Udang je. Tak ada, udang je. Lakonan yang paling seram, cerita yang Sweet kata Sweet pernah kena rasuk tu lah. Tu antara yang paling seram. Tapi kalau ikutkan betul-betul, Sweet rasa macam takut cerita pusaka. Kalau korang tengok filem pusaka kan, filem pusaka tu agak seram jugalah, sebab Sweet kena bawakan watak orang yang ada saka. So macam ada saka dan orang yang berlakon kena rasuk lain tau. Sebab berlakon ada kena rasuk, umpama macam kita meracau apa semua tau, itu dah kita selalu tengok kan. Tapi berlakon watak yang ada saka ni, kita perlu rasa macam kita ada saka. So benda tu sangat takut, seram lah bagi Sweet bila nak berlakon cerita-cerita macam tu. Macam Sweet kata lah, kena kuatkan diri lah kalau nak ambil watak apa pun sekali berkaitan dengan cerita hantu ni. Kau tahu watak tu, betul, pusaka sunting di Taiping. Benar, waktu tu Sweet tengah belajar lagi. Sweet ulang-alik belajar, patah balik pergi shooting. Lepas tu patah balik pergi KL belajar. Kelas Sweet pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Lepas tu pergi shooting sampai pukul 5 pagi. Lepas tu balik, masuk kelas balik pukul 8 pagi. Macam tu. Oh, thank you ingatkan. Dalam pintu. Macam tu lah. Betul, filem pusaka yang ada Syafiq dengan Mimi. Kalau kena rasuk watak dia, alhamdulillah, apa orang kata, tak adalah pressure. Tapi itulah, bila kita dapat watak, nama pun pusaka kan. Watak, bila saya tanya, watak tu memang macam kita ada saka kan. Risau juga. Bukan Fasha. Kereta apa ya? Warna seat dia cantik sangat. Kereta HR-V tahun 2015. Tapi seat tu kasih. Seat tu kasih. Tada. Seat tu kasih semua colour brown. Ada rezeki lebih. 2 tahun lepas ada rezeki lebih. Saya cantikkan dia lah. Sebab kereta saya ni, saya tak pernah buat apa-apa. Daripada 2016 sampailah 2 tahun lepas, saya tak pernah pun sentuh Sweet punya apa. Tak pernah pun Sweet ubah penampilan kereta ni. So 2 years ago last year Sweet tukar everything, termasuk ni. Sajalah kongsi kan. Cik tukar ni sekali, baru nak mampu beli. So Sweet tak adalah ambil yang spek mahal. Kita belilah spek yang biasa. And Sweet jenis yang macam Satu kereta tu je lah. Nak beli banyak-banyak buat apa, kan? Pakai apa yang ada dah. Sweet nak minta pendapat, untuk usia muda, patut beli rumah dulu atau kereta? Jujur, Sweet tak berani nak bagi tahu apa yang terbaik. Tapi Sweet boleh kongsi pengalaman Sweet. Okay,
My first car Syed beli, HRV ni, baby ni, Syed beli time Syed habis sekolah dalam 19-20 tahun. Syed beli kereta dulu, kenapa? Sebab ikut Syed punya, alamak, suamiku sudah sampai. Ikut Syed punya kepentingan, keperluan. Sebab kereta tu perlu, sebab bila kita syuting, perlu kereta bawa ke mana-mana, luar negeri, semua tau. Ya Allah, betul lah yang I punya kereta ni bila tutup bonet macam cik gaduh. Kenapa? Ketong. I just slow lah. Itulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Yalah, Habibi. So, bila dah macam tu, Sweet dah beli kereta dulu. Sebab itu keperluan Sweet. Rumah, alhamdulillah, waktu tu Sweet masih lagi sewa dalam harga yang berpatutan. Sweet. Oh, jual rumah? Tak, ada budak tanya. Patut usia muda, patut beli kereta dulu ke rumah. Ingat, so, ingat awak bawa property? Tak adalah. So, tanya Sweet ikut keperluan. Lepas Sweet beli kereta, Sweet baru dapat beli rumah tahun lepas. Baru nama lepas tahun lepas. Macam itulah, ambil masa lah. Sebab untuk orang macam Sweet, macam Madam, kita orang ni susah nak beli rumah sebab kita orang tak ada payslip. Bismillah. 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 Susah nak beli rumah. So, bila susah nak beli rumah ni, kita orang prioritikan apa yang perlu. So, macam Sweet dengan Adam, kita orang prioritikan beli kereta dulu. Macam Adam lagi lah. Dia sewa kereta sebelum dia beli kereta. Dia buat kira-kira, dia sewa kereta lagi banyak yang dia spend on the car berbanding dia beli kereta sendiri. Bayar kereta sendiri. Bayar kereta sendiri bulanan lagi sikit daripada dia sewa kereta. So, macam benda tu yang Sweet akan bincang lah. Sweet share experience kat Adam kan. Okay, yang you tengok, you sewa kereta setiap bulan semata-mata nak pergi kerja, macam ni. Setahun lah yang. So, setahun lebih, setahun macam tu. So, berbanding tu, you beli kereta baru, everything semua memang hak milik you. Tapi memang benda tu keperluan, you bulanan tak semahal you you sewa kereta. So that's why kita orang dua decide untuk beli kereta dulu. After that, Sweet take team dengan Adam. Sebab memang sebelum Sweet jumpa Adam, Sweet mencari jalan untuk membeli rumah. So cari-cari jalan, Sweet cakap dengan Adam, okay, next step, kita cuba beli rumah dulu. Beli rumah ni ikut keperluan ya. Ikut keperluan, jangan beli suka hati. Jangan impian nak besar ke apa ni semua. Ikut keperluan, tengok bak kata orang, worth it tak worth it. Okay, macam Sweet, Sweet suka beli landed house and Sweet suka ada banyak tanah. So Sweet sanggup untuk cari tempat yang outskirt. Sebab family Sweet, family Adam besar. So bila family kita orang besar, I need a space yang besar, yang bila raya ke apa, orang boleh datang. Macam tu. So bukannya Sweet lepas beli kereta terus beli rumah, tak ada. Kalau Sweet beli kereta umur 20, Sweet after 5 years baru Sweet berjaya mencari jalan nak beli rumah macam mana. So takes time. And apa yang Sweet kongsi ni, jangan ikut 100%. Sebab setiap manusia, setiap orang, rezeki dia berbeza. Okay? Ya. Setiap manusia, setiap orang. Titi kan? Titi? Nak drive. Tapi tak nampak. Oh, macam nak tutup background? Kenapa? Penuh juga. Penuh kan? Ni, tengok awak cakap. Full kan? Tu yang saya ambil ke yang saya ambil? Tambah, 1.5. Hai. Ya, saya sudah kembali. Lah, tiba-tiba jadi pantai. Gila, tak pantai. Kau tak kena ban, you all. Ya. Sambung cerita. Okay, pasal rumah dengan kereta ni kan. Tanya Sweet jujur lah. Dia depends dengan orang. Ada orang nak beli rumah sebab kereta apa yang, apa, kereta sewa dia murah berbanding nak beli baru. So carry on. Baik-baik dengan kereta terus duduk kat pantai. Tak ada topi. Tak ada topi, tak topi pantai. So macam Sweet kata, korang nak beli apa, nak beli rumah, nak beli kereta, jangan rushing. Okay, don't rush yourself. Don't rush yourself. Kalau korang yakin, korang buat. Macam tu. Tapi kadang-kadang tak boleh juga. Benda ni sebenarnya Allah yang dah tentukan. Memang Allah dah susun dah yang terbaik untuk kita. Korang dah tak perlu dah nak rasa macam
kawan aku umur 20 dah ada rumah, aku tak ada lagi. Kawan aku 25, aku tak ada lagi. Kawan aku 30 dah ada rumah, aku tak ada lagi. Aku dah umur 35, kereta dengan rumah pun aku tak ada lagi. Tak payah fikir. Tak payah fikir benda tu. Okey? Yang paling penting percaya. You macam surfboard yang. Yang paling penting kena percaya. Ya, cuba. Tunggu. Jangan petikaikan rezeki orang. Ya, yeah. Pantai mana? Pantai Senang. Pantai Senang. Kita kat Langkawi ni. Ha, macam tu. Umur sweet sekarang sebelum 30, selepas 25. Pada orang boleh je Google eh. Tengok ayam. Nak tips bila orang asyik tanya pasal anak awak, TTC ni. Oh, geng TTC kita. Lengoh. Maknanya awak punya ni jadilah yang. Macam mana cakap, seminggu je jualan awak tajam. Lagi tajam daripada budak-budak projek High Council. Weh, apa ya? Ya, diorang kan tajam yang. Astagfirullahaladzim. Eh, betul lah. Eh, awak tengok diorang punya jualan kan semua tajam. Saya tak compete yang. Eh, bukan compete. Kita cakap pasal jualan kan. Jualan awak kan kebu. Saya tak cakap compete. Jangan salah faham. Okay, back to the question. Betul, saya masih belum ada rezeki untuk ada zuriat. Tapi macam nak cakap, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Sweet dengan Adam. Kita orang punya keluarga, baik belah Adam ke ataupun baik belah Mama Sweet, keluarga Sweet, tak pernah ada yang pertikaikan. Itu memang salah satu orang kata perkara yang memang sangat bersyukur. Okay? Tak adalah tips. Saya pun mencuba juga macam-macam cara. Cuma macam untuk Sweet, kekurangan Sweet, Sweet allergic dengan susu. So bila allergic dengan susu, at the same time kita tengah berlakon kan. So kalau Sweet minum, ada je Sweet try susu-susu yang boleh untuk kita cuba menambahkan apa yang perlu semua kan. Untuk kesuburan apa tu semua, kita cuba everything semua. Tapi untuk susu penyepat tu Sweet tak boleh. Sebab every time Sweet minum susu kan, Sweet akan naik jerawat, bintik-bintik apa semua. Tips yang Sweet tahu, Sweet boleh advice untuk mama-mama, mami-mami to be macam saya ni, insyaAllah ada rezeki. Sweet doakan korang terus kuat, jangan kisah apa orang nak cakap, and paling penting cubalah cari masa bahagia dengan suami. Okay, cari FRT. Sweet beli FRT susu FRT yang keladi sebab berangai nak anak kembar. Lepas tu si beli yang madu, si, dua tu si beli. Oh, coklat eh sayang. Saya try coklat kan. Coklat. Si try minum susu FT. Alhamdulillah si boleh nampak progress in terms of kita punya bulanan ovulasi apa semua kan. Tetapi kulit saya tak sesuai dengan susu. Memang allergic dengan susu. So bila allergic dengan susu, muka naik jerawat. Kita ni nak bekerja, nak berlakon depan TV. Yang mana faham situasi kita, faham lah. Tapi tak semua orang faham situasi kita. Sebenarnya kita tengah mencuba kan nak dapatkan zuriat. So ni lagi 2 minggu Sweet nak masuk syuting. Sweet terpaksa stop tu. Yang muka ni naik bila minum susu. System. System of the down. System down. Tak, system of the down. Tahu kan? Tak. Betul. Acid folic pun Sweet amalkan setiap hari. Buat je, kita buat yang terbaik. Tapi buat terbaik macam mana pun, kalau Allah kata belum masanya lagi, belum masanya lagi. So you guys tak perlu tertanya-tanya. Sebab Sweet sebenarnya suka tengok sahabat-sahabat TTC yang selalu kongsi dekat social media kan. Lepas 7 tahun, lepas 15 tahun, ada yang umur, ada atuk umur 60 tahun pun baru dapat zuriat. Faham tak? Benda-benda tu Allah yang rancang. There must be a reason why. And Sweet saja Adam, kadang-kadang mungkin bukan sekarang kot. Mungkin ada banyak benda yang kita kena perbetulkan. Selalu cakap macam tu kat Adam. So yeah, I have no tips untuk dapat rezeki. Dapat rezeki tak dapat berezeki. So I have no apa? And I have no issues kalau orang tanya, "Oh, dah ada baby?" Semalam baru je orang macam, "Oh, anak mana?" Anak? Anak mana? Anak kucing ke? Tapi cakap lah, tak, belum, saya belum lagi. So kesianlah dekat aunty-aunty, makcik-makcik yang berumur kan. Dia orang mati-mati ingat Sweet dah ada anak. Because of viral on social media, perut buncit.
So diorang ingat Sweet ada baby. Tapi tak ada. So kita explain je lah, tak ada, belum ada rezeki. Jangan pernah melenting bila orang persoalkan. Sebab kadang-kadang diorang tak tahu kita punya situasi. Mungkin diorang dengar rumours ke apa. So Sweet selalu cakap, doakan yang baik. Doa. Tak apa Sweet, enjoy. Allah nak bagi honeymoon lebih sikit. Saya pun 7 tahun dah TTC. See, Masya Allah Kak, semoga ada rezeki untuk kita kan. Akak dah 14 tahun tak ada zuriat. Relax je, Allah bagi pada masanya. Betul Cikgu Safia. Macam Sweet pun Sweet tak nak, because Sweet tak nak fikir sangat. Kita pun alhamdulillah kahwin pada, consider pada umur, masa umur yang muda. Dan Sweet rasa perjalanan saya masih panjang lagi. Saya 5 tahun tak ada juga Liana. Betul. Hai Sweet, tadi Sweet dengan husband dekat Jekyll ke dalam lift sekali. Malu nak tegur. Patutnya tegur. Kenapa tak tegur? Tegur je. Kalau nampak Sweet dengan Adam, tegur je. Lagi-lagi jangan takut dengan Adam tau. Saya garang tau. Dengan Adam jangan takut. Sebab Sweet perasan yang mana tinggi-tinggi comel macam kita ni, bila nampak Adam lalu berdiri je semua macam terdiam tau. So Adam mesti ingat macam, ya kenapa dia pandang saya diam macam tu, tenung. Tapi Sweet bagi tahu dia, dia bukan tenung awak. Diorang sebenarnya diorang sebenarnya terkejut tengok ketinggian awak tu. So tegur je. Hai, hai Abang Adam. Tegur je, tak ada masalah. Ha, betulnya sayang, yang Hafiz yang dalam lift tadi kata Adam tinggi gila, kitanya kecil. Jangan takut. Sweet selalu, apa, orang selalu kata macam, oh Adam, apa takut nak tegur Adam. Ha, dah tinggi je pun. Sejuk. Betul. Allah sebaik-baik perancang. Adam tinggi berapa? Sayang tinggi berapa? Ngam-ngam. Ngam-ngam 6 kaki. Ngam-ngam 6 kaki. Ada orang nama dia Along Jiang. Tinggi saya 196. Sama dengan Adam tak? Apa tinggi. Tinggi gila. Tingginya awak 196. Suami saya 6 kaki tepat. 6 kaki tepat dalam 183. Mungkin badan saya melebar. Seperti ais. Ya. Patut jadi pemain api. Tapi apa, jadi berlakon pula. Berlakon pula. Saya masuk anniversary 5 tahun baru Allah kurniakan zuriat. Alhamdulillah Allah bagi tempat pada masanya. Betul. Hai Green Apple, terkejut. Thank you guys for the gift by the way. Alhamdulillah, syukur sangat. Abang Adam dan Sweet sebenarnya humble betul hari tu jumpa kat Bangi Central. Thank you. Saya dah 20 tahun pun belum diberi rezeki. Saya tak pernah pergi Bangi ya. Oh, tak pernah pergi Bangi? Tak jumpa siapa? Tiba. Kalau betul awak kat sana, awak pergi dengan siapa? Saya tak ada kat sana. Lagi tiba. Betul. Ya, saya 196. Tanya Adam, dia ingat tak rugby zaman lawan antara vocational? Ha, nampak. Ha, saya tak main rugby tau. Nampak. Saya tak main rugby tau. Siapa tu? Nama dia Along Ji. Maznah ke tu? Maznah ke tu? Thank you. Ya Allah, ya Tuanku, aku mohon pada kau ni nak dekat-dekat maghrib dah ni. Berikanlah zuriat kepada sahabat-sahabat semuslim saya ataupun non-muslim untuk untuk mendapat zuriat yang sihat, yang soleh, yang soleha, yang bagi perut sejuk ibu dan ayahnya, yang memberi kekuatan dan juga segala-galanya yang didoakan baik-baik saja. Amin. Post untuk screenshot. Dan mana yang tengah sakit, semoga Allah berikan semangat. Semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit anda semua. Semoga Allah beri kekuatan untuk hadap, beri kesabaran, dan semoga Allah sentiasa ada dengan anda semua supaya... Sedih pula tiba-tiba cakap. Supaya anda semua akan berjaya hidup dengan bahagianya kat dunia ni, okay? Belum! Belum bersalin! Mengandung pun belum! Okay, Sweet dah sampai rumah.
Baru nak pain dekat mama, tapi mama tengah tak pakai tudung. Mama. Nak ajak dia. Belum lagi. Mama. Okay. Take care tau. Okay. Dekat Hawaii, ya. Aloha, hai. Aloha, hai. Okay. Semoga anda semua baik-baik saja. Sehat walafiat. Itulah. Semoga pejuang-pejuang TTC seperti saya akan mendapat zuriat. Okay? Ingat. Ingat. Allah akan bagi tempat pada waktunya. Macam Sweet-Sweet percaya sebab Sweet tengah sibuk nak fokus dekat rumah. Allah kata nanti dulu. Kalau tak nanti pressure nak jaga anak lagi. Nak jaga, nak siapkan rumah lagi. Sebab tu saya percaya rezeki tu akan datang tepat pada masanya. Dan rezeki bukan saja daripada segi zuriat. Kadang-kadang kita tak sedar rezeki kawan yang baik, rezeki keluarga yang baik, segala-galanya. Okay? Dan ini kucing saya. Eh, dah tak dah sampai, bolehlah tutup eh. Okay? Mika? Hey! Oh, kereta. Alamak. Situ dulu lah ke? Aku pakai situ dulu. Aku pakai situ dulu. Situ, situ. Mika. Hai, sayang. Kereta. No, no, no. Azan, 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 azan. Nak azan dah. Jom, sini. Hai, sini. Say hi to kakak. Jom. Ya. Kesiak. Ini namanya Mika. Kan? Namanya Mika. Princess kita orang. Ha, tengok dia lari suka hati dia je. Dia sebenarnya nak ajak lari. Betul. Dulu garang. Sekarang tiba-tiba jadi manja. Mak saya berjaya manjakan dia. Jinakkan dia. Rezeki ni pun rezeki juga. Allah apa orang bagi kita orang. Hadiah. Tak pernah terfikir dapat kucing macam ni. Okay. Yalah, kita masuk dulu. Hey, bye semua. Boleh. Ni yang. Ni yang. Macam mana? Eh, agak nanti aku Faizal nak masuk susah tu. Tadi dia baru keluar tadi. Salam maghrib. Mama cakap bye-bye, Mak. Tapi Mama tengah tak tahu. Dah Mama keluar tangan je. Bye-bye. Dah tangan je. Bye-bye. Assalamualaikum. Cik buat live dekat TikTok saya saja. Tengok, aku jumpa bunga dah gemuk. Okay, kan? Nampak gemuk. Yang, yang, yang. Cakap bye-bye. Yang, 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 yang. Apa, Ma? Tengok, I punya pokok bunga dah gemuk-gemuk macam. Oh, okey. Jap, jap, jap. Pokok bunga. Pokok bunga gemuk-gemuk. Macam-macam kan? Kalau korang nak cari spesies-spesies pokok, boleh datang ke rumah saya. Ya ke, kan? Kenapa dia nampak akhirnya datang, nampak akak lari? Rumah mak saya. Rumah mak saya. Rumah yang kat tempat satu? Yeah. Rumah kita. Apa tu? Live. Siapa tu? Live. Live dekat TikTok. Ni adik saya baru balik. Daripada Asia. Hello. Mana Hi, mana tak dapat refund, tanya dia. Hei, jangan. Dia nak menjawab dia. Tengok sikit merah dia tu. Nampak ni. Hi, fans week sana. Yalah, bye semua. Assalamualaikum. Maghrib, maghrib. Maghrib.